Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya DM13 Group. Dan kembali lagi, hari ini kita akan mereview salah satu celana favorit saya. Jadi hari ini kita akan langsung review dua. Di kemarin ada promo menarik, ini kisaran 140.000 dapat dua celana job ya. Ini yang kita dapatkan, ada nota pembelian, ada hadiah masker juga, masker dari kain ya. Dan tentunya ini dia, 140.000 sudah termasuk ongkir dapat dua celana job. Luar biasa promonya, karena kemarin juga selain promo barangnya juga ada promo voucher 100.000 di salah satu marketplace ya. Jadi silahkan pantengin Instagram dari job, banyak sekali di momen-momen tertentu ada promo-promo menarik di sana ya. Ini kemarin yang saya beli ada dua, yaitu tip job Pima celana panjang pria slim fit mustad, dan juga job Indiana celana panjang slim fit hitam ya. Ini yang hitam, detailnya tidak usah diragukan, ada cadangan ya. Kemudian ini detailnya, jadi ini adalah bahannya yang hitam ini 100% polyester ya. Nanti berbeda dengan mustad, nanti tentang jenis kain polyester ini saya jelaskan di akhir ya. Dan bahannya sedikit strek ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau jenis celana-celana ini slim fit, kalaupun ketat itu agak melar mengikuti lekuk tubuh kita ya. Dan saya sarankan bagi teman-teman kalau memilih celana job yang slim fit, itu lebih nyamannya naik satu ukuran dari ukuran normal. Ini yang hitam, kemudian yang mustad, ini bahannya 97% polyester, kemudian 3%-nya adalah spandek ya. Detailnya kurang lebih sama. Ini ada tag harga ketika normal. Ini bagian dalamnya. Cuma yang nanti membedakan di yang mustad ini, di belakang itu tidak ada kancing sakunya ya. Kemudian resleting tetap pakai YKK, yang tentunya tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang perbedaannya ini tidak ada kancingnya. Jadi yang hitam tadi ada kancing cadangannya, kalau yang mustad ini tidak ada kancing cadangannya. Oke, sepintas saya jelaskan tentang polyester. Ini adalah istilah umum untuk kain tekstil yang dibuat menggunakan benang atau serat polyester ya. Serat polyester itu diciptakan dengan mengkombinasikan senyawa kimia dengan polyester. Bahan baku pembuatan polyester terdengar begitu ilmiah, namun pada dasarnya polyester adalah sejenis plastik ya. Jadi ini bukan kain alami, jadi kain ini adalah kain buatan manusia. Jadi kelebihannya awet dan tahan lama, tidak mudah kusut, kuat tetapi ringan, kemudian bentuk kain tidak mudah berubah, perawatannya tentunya juga sangat mudah. Itu terkait dengan jenis kain polyester. Oke, silahkan, celana ini sudah banyak saya pakai, jadi teman-teman bisa beli, nanti saya tampilkan IG dari job, silahkan diikuti banyak promo-promonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.